Stay calm sob, terima kasih yang sudah mampir di video ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga guys. Subscribe sekarang juga gratis tanpa dipungut kuota. Yuk bangun jalan ini bersama-sama dengan cara subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga rezekinya dimudahkan, amin. Video ini akan dimulai dalam hitungan detik. 3, 2, 1, go. Gambarnya jadi sendal jepit. Aku rela mbaknya dicuri. Tau gak alasannya kenapa? Kenapa? Ya biar mbaknya bisa lihat usahaku menemukanmu kembali. Jangan salahkan jarak, nah waktu kan jawab semua. Cukup selalu ada untukku. Yo, what's up? Apa kabar? Welcome back. Back me. Maafkan sayang tak bisa hadir buatku. Sekarang saya sudah bersama dia. Saya harus pilihku atau dia. Oke guys, di video kali ini saya kembali menggombali cewek-cewek yang gak dikenal di Purwokerto. Pastinya cewek itu random guys. Dan juga saya baru mengincar ada selebgram Purwokerto juga. Bagaimana kelanjutannya? Dan sebelum ke video ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Karena subscribe kalian sangat berarti buat channel saya berkembang ke depannya lebih baik. Oke, sebelum tutup pening ini, saya juga dibantu oleh teman saya. Jangan lupa buat mampir. Bernama aku tahu kamera, aku ini merencok. Namanya Ijar Alfiandana lah ya. Jangan lupa mampir juga, ada kameramen bersama Tony Anthony. Oke. Langsung saja ke videonya biar enggak penasaran. Check this out. Permisi, maaf nunggu ya. Boleh duduk sebentar enggak? Ini Mbak, saya kan penasaran tadi, Mbak. Saya kan duduk dari sana ya. Pas ngeliatin banyak itu ada yang salah loh. Tahu enggak salah, Pak? Salah satu ciptaan Tuhan yang paling indah. Sepalingkan rasa biasa kalah. Musuh ada yang punya sama mengalah. Biasa yang luka, padahal suka. Lepas kau bahagia Ayo Mbak, gini Mbak. Mau tanya bentar lagi ya, di antara hari Senin sampai Minggu, mbaknya suka hari apa? Minggu. Hari Minggu, kenapa alasannya? Ya, weekend mungkin liburan ya, kalau aku beda mbak. Di saat hari Senin sampai Minggu, hari yang paling aku suka itu hari-hariku bersamamu. Cinta, gak bisa hilang, sabar deh ngasah, tunggu mau bilang. Biar ku jauh, satramen silang, cinta buat ku. Bentar, nanti, mbaknya rumahnya mana sih? Mana? Kebasan ya, nanti pulangnya lewat mana? Kemiang, aku boleh ikut gak mbak? Soalnya kan kata mama, kalau mimpi itu harus segede. Biarkan semua hilang, ku pergi jauh dan terbilang. Lepas asam diri disini, bawa separuh hati. Mbak permisi, maaf ganggu. Tadi ya pas saya di sana liatin banyak, banyak itu mukanya kelihatan susah loh. Tau nggak susah apa? Susah dilupain maksudnya. Tunggu saya pulang, jaga cinta. Susah dilupain maksudnya. Jangan peduli yang dorang bilang, cuma kau saja. Mbak permisi, boleh di sini bentar nggak mbak? Ya. Ini mbak, aku kan punya pertanyaan buat banyak ya. Banyak atau kota Bali kan? Tahu kota Bali? Tahu. Nah, aku ada pertanyaan banyak. Banyak tahu nggak perbedaan kota Bali sama kamu? Nggak tahu. Coba pikir deh, masa nggak tahu? Nggak tahu. Ini mbak, kalau secara spesifik gini mbak, kalau kota Bali kan tujuan wisata. Kalau kamu, tujuan hidup aku. Lembar demi lembar kalender kita lewati. Susah dan senang selalu kita nikmati. Sejauh apapun hubungannya kita lalui. Di mata orang tua hubungan tak diakui. Kita perlu solusi untuk dapat direstui. Lihat belakangnya, Pak. Enggak masin aja kalau beda diri semuanya enggak bersayap. Tekad kita miliki, satukan dua sisi. Kesampingkan emosi, berdasarkan birahi. Pemikiran labil yang kan berujung di aborsi. Gak mungkin selamanya status kita pacaran. Tiap ketemuan selalu di
sambung. Baik mbak, jika ini ada peribahasa lah, jika mbaknya jadi sendal jepit, aku rela mbaknya dicuri. Tau gak alasannya kenapa? Kenapa? Ya biar mbaknya bisa lihat usahaku menemukanmu kembali. Jangan salahkan jarak, nah waktu kan jawab semua. Cukup selalu ada untukku dalam hatiku. Amin kak. Ada satu lagi mbak nih. Banyak tau gak fungsi tangan? Banyak. Ya, kalau menurut saya ada tiga mbak. Tau gak apa? Ikutin gerakan saya mbak. Fungsi tangan itu ada tiga. Yang pertama gerakan. Di tangan mbak, yang gerakan. Di tangan sini, ikutin tangannya ke depan. Gerakan. Nah, kedua diluruskan. Yang ketiga digenggam. Bilang pada Tuhan. Gerakan. Nah, kedua diluruskan. Semoga kita kan mampu. Oh guys, barusan videonya gimana guys? Saya tadi benar-benar menemukan selebgram Purwokerto. Kan ada kan Mereres ya itu kalau story. Tadi ada Mbak siapa? Arliana atau siapa? Cantik banget guys. Langsung jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat like, subscribe and share ke teman kalian biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Dan saya target ini setahun ini bisa nembus sekitar 10 subscriber, nggak apa-apa lah kalau bisa lah ya guys. Oke, sekian terima kasih, thanks for watching, see you next video, apa gaps and stay calm.